Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, ketemu lagi sama Bu Hari ini kita akan belajar tematik Tema 1, Subtema 1, Pembelajaran 1 dan 2 Yuk kita mulai Coba kita perhatikan foto keluarga Ino ini ya Sebuah keluarga terdiri dari anggota keluarga Keluarga pada gambar tersebut disebut keluarga inti Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak Keluarga Ino. Keluarga Ino terdiri dari empat anggota keluarga: Ayah Ino bernama Pak Muas, Ibu Ino bernama Arin. Mereka tinggal di rumah yang cukup besar. Di rumah ada juga kerabat Ino. Kerabat Ino yaitu Kakek, Nenek, dan Om Ben. Kakek, Nenek, dan Om Ben juga anggota keluarga, semua tinggal dan hidup dengan rukun. Kerabat adalah saudara terdekat kita. Contoh kerabat adalah kakek, nenek, om, dan tante. Hidup rukun dengan anggota keluarga itu penting. Anggota keluarga yang tidak rukun akan kacau. Jika kita sedang tidak rukun maka kita bertengkar dengan kak atau adik, jangan lupa meminta maaf ya. Caranya dengan mengucapkan kalimat permintaan maaf seperti maafkan aku ya, di. Hai, kembali lagi sama Bu Ica. Sekarang, coba tolong didengarkan ya. Dan perhatikan baik-baik. Bu Ica punya beberapa buku yang sudah ditumpuk. Satu tumpuk ada 10 buku. Yuk kita hitung bareng-bareng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sekarang Bu Ica punya 2 tumpuk buku. Ingat ya, Tadi satu tumpuk terdiri dari 10 buku Jika Bu Ica punya dua tumpuk buku, maka jumlah seluruhnya adalah 20 buku Perhatikan gambar ini, ya. Gambar ini terdiri dari satu kubus, satu kubus disebut satu satuan. Gambar kedua terdiri dari sepuluh kubus atau sepuluh satuan, dan dapat disebut juga dengan satu puluhan. Gambar ketiga terdiri dari sepuluh puluhan kubus, atau dapat disebut juga dengan satu ratusan. Sekarang coba perhatikan gambar ini ya Bu Ica punya satu ratusan kubus atau dapat kita tulis dengan angka seratus Kemudian Bu Ica juga punya tiga puluhan kubus atau dapat kita tulis dengan angka tiga puluh Terakhir Bu Ica punya lima kubus atau 5 satuan kubus dan dapat kita tulis dengan angka 5. Jika kita jumlahkan totalnya menjadi 135. Contoh sikap hidup rukun adalah bermain bersama adik atau kakak. Anak yang biasa hidup rukun selalu bersikap sopan. Anak yang sopan tentu disayang oleh semua orang. Semua orang pasti senang kepada yang bersikap sopan. Nah, sekarang kita simak lagu peramah dan sopan. Let's go. Bukan yang sombong, bukan yang congkak, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong jen bekerja peramah dan sopan. Video hari ini